Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam review trailer filem antarabangsa. Okey, hari ni aku nak review satu teaser trailer yang memang aku tunggu. Aku rasa daripada start diorang dekat alam maya ataupun di dalam social media membincangkan tentang filem ni, aku sememangnya menunggu. Cuma kali ni aku tidak mendapat akses. Selalunya macam contoh pada filem Django yang lepas dan filem Inglourious Basterds, aku mendapat akses terus daripada production untuk membaca script, draft script, bukan script akhir daripada pengarah dan penulis yang aku suka, iaitu Quentin Tarantino. Okey, kali ini Quentin Tarantino kembali dengan satu filem yang menggabungkan Leonardo DiCaprio dan Brad Pitt, dan juga ada siapa ni perempuan yang berlakon Bird of Prey tu, ataupun jadi aku lupa nama dia, perempuan tu Margaret Robbie aku nama dia. So, hari ni aku nak review teaser trailer yang dikeluarkan oleh channel YouTube Sony Pictures Entertainment yang diberi tajuk Once Upon a Time in Hollywood. Okay, sebelum tu kita tengok apa sebenarnya cerita di sana. Okay, Quentin Tarantino telah mengarah dan menulis sebuah filem bertajuk Once Upon a Time in Hollywood, yang mana setting filem ni adalah pada tahun 1969 dan ianya dibuat di Los Angeles, di mana ketika itu segala-galanya berubah dan bintang televisyen yang diberi nama Rick Dalton, lakonan Leonardo DiCaprio, dan rakan stand double Cliff Booth yang dilakukan oleh Brad Pitt sudah bintangnya dah tak bergemerlapan lagi pada waktu itu. Okay, so basically dia punya story macam itu, di mana Rick Dalton dan Cliff Booth ni orang dah lupa dah tentang mereka. Dan aku nak cerita panjang pun tak boleh, sebab ni teaser trailer ni baru dia dikeluarkan 1 jam yang lepas. Okay, dan aku tak tahu video-video ni akan keluar, tapi ketika ni adalah teaser trailer ni baru dikeluarkan 1 jam lebih. Dan dalam masa 1 jam lebih tu memang ramai yang menunggu, kerana sebelum hari teaser ni keluar, dia dah release image-image belakang tabir dan kecoh juga di grup-grup geng-geng filem yang menyaksikan tentang poster filem Once Upon a Time in Hollywood ni. Dan di channel YouTube Sony Pictures sendiri telah ada hampir 10 juta tontonan per. Aku kalau dapat lah dia orang tengok sampai 10 juta tontonan ni, nangis babe. Betul. Okay, kita jangan cerita banyak, kita cut it short, kita make it simple. Aku akan review trailer ni. Seperti biasa, kita layan. Okay, start-start filem ni kita boleh lihat Tarantino menggunakan satu teknik interview belakang tabir dengan ratio satu jenis 4x3 jenis ratio zaman dulu-dulu punya ratio, dengan color hitam putih di mana kita boleh lihat penumbuh ramah di tengah-tengah frame dan Brad Pitt di kiri frame dan Leonardo DiCaprio di kanan frame. Okey, dan kemudian ini adalah temu ramah antara apa dipanggil tadi, Rick Dalton dan stand double-nya Cliff Booth. Okey, kita masih lagi di set lakonan, dan kita boleh lihat satu shot
filming penggambaran di mana Leonardo ataupun Rick Dalton mengacu pistol di atas jeep dan terlihat ada satu shot macam filem country filem western sedang dibuat dia sedang menembak pistol dan intro ni bagi aku dia agak menarik kita untuk pergi mengetahui tentang filem ni. Basically macam aku cakap kan, dia tak memberitahu the big questions lagi, tapi the big questions tu ada kat situ kerana dia cuba memberitahu bertanyakan ataupun memberikan persoalan tentang dua watak filem ni. Dan ini adalah filem yang ke-9 Quentin Tarantino, dan Quentin Tarantino pernah beritahu dia hanya akan mengarah 10 filem sepanjang hidup dia, dan ini adalah filem ke-9 dia, dan dia tinggal satu filem lagi untuk diarahkan. Kemudian kita boleh lihat Margot Robbie sedang menari-nari, Leonardo DiCaprio dan Brad Pitt diperkenalkan. Margot Robbie ni mungkin dia punya awet. Dan kemudian kita boleh lihat setting, saya dah beritahu yang ketika ni Los Angeles masih kehidupannya masih bebas zaman-zaman kebebasan, dan Hollywood penuh dengan ada watak istimewa dalam filem ni, iaitu Bruce Lee yang kita boleh lihat sedang berlatih dengan stunt double tadi, Brad Pitt, dan dia memberitahu sesuatu kepada Brad Pitt, dan Brad Pitt mengatakan manslaughter. Okey, manslaughter ni adalah pembunuhan ramai-ramai. Dan kita boleh lihat Brad Pitt dan Bruce Lee sedang fight dan Bruce Lee dibelasah oleh Brad Pitt. Kemudian kita boleh lihat shot-shot yang menunjukkan filem ni adalah filem pembikinan filem. Aku nak sebut macam mana, filem yang menunjuk dunia artis ataupun dunia selebriti di Hollywood dan tajuk dia pun Once Upon a Time in Hollywood. Dan mungkin ada yang ingin dengar zaman tu, kebebasan di Hollywood, bagaimana nak jadi bintang, dan kemudian ada seorang budak memberitahu Leonardo yang dia mengatakan itu adalah lakonan Leonardo DiCaprio yang terbaik yang pernah dia saksikan, dan Leonardo DiCaprio menangis selepas tu dan dia kata macam sisi ini yang aku tunggu-tunggu. Mungkin lah kan, kita boleh lihat Leonardo DiCaprio emosi pada waktu tu dan Leonardo DiCaprio ni antara watak-watak yang aku suka, dan aku lihat bagaimana dia grow dalam dunia lakonan. Dan Brad Pitt aku lihat di bawah Quentin Tarantino, suatu filem Glorious Bastards dia sangat-sangat baik. Dan filem Once Upon a Time in Hollywood ni akan ditayangkan pada bulan Julai. Kita tunggu macam mana filem yang ke-9 oleh Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Aku rasa teruja sangat dengan filem ni. Tak dapat nak bayangkan. Dan di mana yang aku cakap tadi, kalau korang suka dengan review trailer aku ni, aku harapkan korang boleh subscribe, korang boleh like, korang jangan dislike, korang boleh share dan korang boleh komen. Harap komen-komen yang berfaedah dan memberi manfaat diberikan kepada aku. Dan akhir sekali, jangan lupa untuk klik notifikasi bell untuk dapatkan kemaskini terkini dari Rogue and Rebel Studio. Akhir kata, salut Pera juga Zah.